ke Devano yang sepengetahuan kalian seperti apa sih? Itu bentuk Devano itu sayang banget sama orang tuanya. Namanya juga bentuk namanya juga anak sama orang tua pasti lah kasih sayang itu luar biasa ya. Dan agak gedein. Mungkin pada saat ini Mama Iis tuh memang lagi banyak kegiatan ya. Terus kapasitasnya ngobrol dengan Devano mungkin sedikit berkurang, mungkin miskomunikasi atau apa. Ya bukan perseteruan yang gimana-gimana kok. Lagian pun juga kan dulu mungkin memang Mama Isda mungkin ngerasa Devano manjanya, kangen dengan manjanya. Tapi kan sekarang Devano juga udah beranjak dewasa, punya tujuan dan planning tersendiri gitu dalam hal untuk bidang karirnya gitu. Jadi kalau menurut ini Devano juga tipikal orangnya yang pengen berjuang sendiri nih dengan karya sendiri, dengan nggak mengandalkan oh mama gue, mentang-mentang mama gue itu artis, gue harus memanfaatkan keartisannya biar gue untuk mendongkrak karir segala macam. Enggak, kalau Devano tipikalnya enggak, dia mau berjuang sendiri, dia mau berkarya sendiri, dia kumpulin teman-temannya, dia buat lagu, itulah Devano. Dan di rumah juga kita lihat seperti itu ya, seperti yang udah tahu dia juga suka menyendiri sih memang ya, karena bareng sama teman-temannya, tapi nggak tahu kalau bentuknya malam atau gimana, mungkin lebih manja-manja ke mana. Disitu kita kurang paham, karena kan kita juga ada di sana tuh ya siang gitu ya, malam, tapi kalau sampai pagi, menjelang siang gitu, enggak sih, enggak pernah. Artinya semakin dewasa, semakin berubah juga ya? Semakin dewasa itu kita punya kehidupan dan planning. Bukan lupa ya, bukan lupa dengan orang tua, tapi punya tujuan dia. Oh, pengen pencapaiannya tuh segini nih, nanti yang aku akan capai gitu. Jadi dia fokus untuk ke situ. Lagian juga kan genrenya Mama Iis dengan Devano tuh agak sedikit berbeda ya, dangdut dan pop gitu. Mungkin punya strategi masing-masing nih, si Devanonya punya strategi kayak gini, terus mamanya pengennya kayak gini gitu. Kadang mereka memang berputar pikiran di meja makan bareng kita juga. Kak, kemarin tuh gimana, kakak berapa sih bayar arranger apa segala macam, sekian sekian sekian. Oh, adik segini-segini, jadi bahan perbandingan. Oh, bagusnya kayak gini. Terus Mama Is, dek, kayaknya punya punya masukan deh kayak gini, kata Mama. Ah, oh, enggak, adik punya apa sendiri, apa namanya, pemikiran sendiri, gitu sih. Tapi kan masyarakat apa menyimpulkan kayak mereka tuh Devano ini nggak nyaman dengan perilaku Mama Is di media sosial. Mungkin kalian ngeliatnya gimana sih, asli seperti apa sih Mama? Itu yang di mereka simpulkan, sebenarnya tidak ada yang gimana. Udah kayak gitu, di rumah juga nggak kayak gitu. Kita ngeliatnya baik-baik saja. Berarti apa mungkin bisa dibilang apa yang dicuitkan oleh Devano hanya sebatas apa ya, kayak rasa ini, yang dicuitkan oleh Devano itu mungkin itu adalah rasa apa ya, karena memang lagi puber, udah gitu emosi anak muda itu gimana sih gitu. Nggak mungkin juga meluap yang seperti marah banget, marah dengan orang lain, nggak. Paling mungkin ya karena memang Devanonya lagi beranjak dewasa, pemikiran juga masih labil juga gitu. Coba ngasih nasihat gak sih ke Devano, kan istilahnya sama orang tua sendiri masa begini sih gitu istilahnya. Enggak, kita enggak lo kesanget sih. Enggak mungkin. Enggak, dia mungkin masih keras banyak. Kita sudah berbakti, bentuk berbakti juga kita enggak paham sebenarnya. Ya kita tetap mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan cepat membaik. Terus Mama Is sendiri tahu di istilahnya nama? Iya sih sebenarnya, jujur belum tahu ini permasalahannya gimana-gimananya juga. Enggak, dia cuma melihat sebatas tadi kitas doang, dia nggak tahu sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu mau ikut campur istilah gitu ya. Oke. Okay. Sedikit dong tentang postingan yang ada tulisan Karisna.